Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview truk Mitsubishi Fuso dengan muatan galon ya teman-teman. Untuk modnya ini berstatus free, jadi bagi teman-teman yang menginginkan atau pengen mencoba mod ini, silakan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita akan mereview untuk modnya ini ya. Ini untuk detail lampunya ini saya suka banget. Dan di sini untuk lampu utamanya menyala ya. Dan untuk lampu demnya juga sudah menyala. Ini untuk bukan pintunya, hanya terbuka di bagian keneknya saja ya. Dan untuk lampu hazardnya sudah menyala dengan normal. Begitupun sen kanan dan sen kiri ya di sini. Jadi lancar banget untuk bagian sennya. Begitu juga dengan wipernya ya di sini, sudah bergerak dengan normal. Dan kita bergeser ke bagian belakang. Ini untuk bagian belakang, untuk bagian perlampuannya tentunya sudah normal ya, karena yang di bagian depan saja sudah normal. Dan setelah ini kita akan pindah tempat ya, karena untuk kita menghalangi trafik di sini. Untuk bagian interiornya seperti ini, mantap ya. Namun untuk bagian dashboardnya ini dibuat ya simpel saja, karena untuk bagian luar ini sudah full detail ya, karena full detail sehingga itu membuat mod ini sedikit berat ya. Jadi kadang itu ngeframe atau patah-patah gitu, karena untuk detailing balonnya galonnya ini banyak banget ya, juga dibuat mungkin satu per satu untuk teksturnya, jadinya agak berat gitu ya mungkin. Dan kita berhenti di sini sekaligus untuk mencoba untuk bagian animasi ya. Untuk animasi pertama di sini jungkit, dan untuk animasi kedua untuk galonnya ini dipindahkan ke bawah ya. Untuk animasi ketiga untuk bagian kerucut yang bagian atas truknya ini dihilangkan ya, jadi lebih simpel gitu ya. Nah seperti itu untuk animasi ketiga ya. Pokoknya mod ini sangat mantap ya, apalagi dengan tarikan yang sangat realistis banget. Jadi kalian masih coba untuk mod ini ya. Dan bila kalian ingin mencoba mod ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Nanti untuk linknya sudah satu paket ya, jadi mod sama liverynya itu sudah satu link, jadi kalian tidak perlu untuk mencari linknya. Dan untuk linknya nanti ada dua tipe ya, yang berpassword dan tidak berpassword. Jadi kalian langsung saja untuk pilih salah satu. Ini kita sudah berada di kota Yogyakarta ya teman-teman. Nanti kita akan cari tempat pemberhentian kita. Oke, kita lurus saja karena lampu hijau. Dan truk ini juga lumayan enak ternyata untuk bagian olengnya ya, jadi mantap banget. Oke, kita akan berhenti di sini saja sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini. Dan bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Febri Haftanjalo, salam Bujit Mania.